Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian, yang tentunya semakin seru lagi ya guys untuk kita lihat. Seperti yang sudah kita ketahui di episode kemarin ya guys, nampaknya Maudie yang sedang merasa khawatir dengan keadaan dan kondisi Ken pada saat itu, karena Maudie sendiri di sini belum juga mendapatkan sebuah kabar dari Ken. Dan nampak jelas juga Wilantara di sini mendapatkan sebuah chattingan ataupun pesan WhatsApp dari seorang Ken, yang memang Ken pun mengabarkan kalau dirinya telah mengalami kecelakaan, dan sehingga membuat Wilantara pun semakin terkejut. Dan Tante Dinda juga di sini sempat terkejut sekali ya guys, kaget melihat dan mendengar bahwasanya Ken telah mengalami kecelakaan. Dan apakah mungkin musibah yang dialami Ken ini akan menjadi beneran? Dan apakah mungkin ini adalah rekayasa dari Ken saja ya guys? Karena Ken pun mungkin sedikit tidaknya akan memberikan sebuah kejutan spesial di hari pernikahannya bersama Maudie. Dan Ken pun di sini telah memberikan sebuah kado kalung yang sangat begitu indah, yang tidak mungkin kita semua bakal bisa memilikinya. Dan hal inilah yang membuat Maudie pun semakin penasaran ya guys, dimana Maudie pun sempat memeluk Kay dan El. Nampaknya salah satu kebahagiaan bagi Maudie adalah harapan Maudie, yaitu Kay dan El yang selama ini bisa menghibur Maudie, karena seorang papa dari Ken yang memang saat ini belum juga ditemukan. Lantas bagaimanakah keseruan kisah selanjutnya guys? Namun sebelum lanjut juga nih ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian ya guys. Nah guys, di adegan awal kita semua bakal disuguhkan lagi nih dengan alur yang sangat begitu tegang ya guys. Nampaknya Maudie di sini terlihat sedang memeluk si Kay, yang memang kali ini Maudie pun mempunyai satu harapan dan kebahagiaan ketika ia bisa bertemu dan melihat Kay dan El yang selama ini selalu menyemangatinya. Tentu keluarga dari Argadana pun sangat mensupport kebahagiaan Maudie, begitu juga dengan Kay dan El yang selama ini membuat Maudie pun sangat begitu terharu ya guys, akibat kurang perhatian dari seorang suami yang memang nampaknya Ken sampai detik ini belum juga memberikan sebuah kabar. Tentu hal ini membuat Maudie pun semakin ragu dan mengkhawatirkan kondisi dan keadaan Ken pada saat itu. Dan pindah juga di adegan lain guys, nampaknya di sini Atar sempat memberitahu kepada Madina kalau dirinya telah keluar dari perusahaan papanya, karena memang nampaknya Atar sedikit terpikirkan tentang apa yang diucapkan oleh Tante Donna pada episode kemarin ya guys, dimana Tante Donna sempat saja memberikan saran kalau Atar itu adalah sosok laki-laki yang memang kurang bisa mempunyai keturunan, sehingga membuat Atar pun di sini tidak konsentrasi dalam bekerja, yang pada akhirnya pada saat itu ketika si Pina pun membentak-bentak si Atar, di mana Atar pun tidak terima karena perilaku Pina yang memang sangat begitu tidak sewajarnya, semanakala di mana Pina semaunya untuk bisa mengatur kehidupan di perusahaan tersebut. Karena Pina yang sudah kita ketahui ya guys, kalau Pina ini memang sosok wanita penghancur, terutama Wilantara dan Tante Dina yang sampai detik ini sudah bercerai. Namun kali ini telah berpihak kepada Eddie, yang memang Eddie pun sudah termakan dari kecantikan Pina ini, sehingga Pina di situ menjadi sebuah direktur utama di dalam perusahaan tersebut. Yang pada akhirnya Atar pun sempat ditampar oleh Pak Eddie ya guys, karena Pak Eddie di sini mendapatkan laporan tindakan tegas dari Pina yang memang sengaja membentak si Pina, sehingga Atar pun di sini
berbantah dan mengundurkan diri dari perusahaan Eddie agar supaya Eddie pun di sini sadar kalau dirinya telah dihasut oleh si Pina. Dan di situ juga Ken sempat, maksud saya Atar sempat bersama Madina melakukan cek ataupun tes di mana mereka pun harus segera mempunyai keturunan karena selama ini Atar pun sudah mulai pusing dengan apa yang diucapkan oleh Tante Donna yang memang mungkin membuat hatinya pun semakin kecewa ya guys. Nah guys, di adegan lain juga nampaknya di sini terlihat Maudy yang memang kali ini Maudy pun sangat begitu sedih, dimana ia pun tidak tahu kalau semua ini adalah surprise dari si Ken, dimana Ken pun di situ secara diam-diam tidak memberikan kabar kepada Maudy karena Maudy pun ingin merasakan kebahagiaan. Tentu mungkin ini adalah sebuah kejutan besar ya guys, dimana Maudy pun di sini berharap kepada Kay dan El yang selalu menyayangi dirinya. Namun tidak terlihat nampak jelas kalau Ken berada di lokasi tersebut, dan di sini juga sempat lampu dari kapel observasi pun mati sejenak sehingga ketika dihidupkan Ken pun sontak saja telah berada di hadapan Maudy. Dan ini adalah sebuah kejutan yang sangat begitu bahagia ya guys. Kemungkinan besar di sini kedatangan Ken pun akan memberikan sebuah kabar yang hangat, di mana Ken pun mungkin akan bisa menjelaskan semuanya kalau dirinya bukan ataupun kalau dirinya tersebut tidak pernah mendekati seorang wanita lain selain Maudy. Dan tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi nih dengan alur dan kisah ceritanya. Apa yang akan terjadi untuk episode selanjutnya dan apakah yang akan dilakukan Argadana setelah tahu mengenai hal ini. Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.